Halo Sobat Brandly, berjumpa lagi kita dalam materi statistika. Pada soal kali ini diketahui diagram lingkaran berikut seperti yang sudah digambarkan di bawah ini, di mana diagram tersebut menunjukkan data penduduk RW 5 Desa Sejahtera yang berjumlah 120 orang. Kemudian untuk yang A, ini adalah jumlah penduduk laki-laki, kemudian B, jumlah penduduk lanjut usia, kemudian C, jumlah penduduk wanita dewasa, dan D adalah jumlah penduduk anak-anak dan remaja. Kemudian yang ditanyakan, berapakah banyaknya penduduk wanita dewasa? Berarti untuk yang C ini yang ditanyakan. Baik, kita lihat pada gambar. Kita lihat untuk yang A, ini terdapat siku-siku, berarti untuk yang A ini mempunyai nilai 90 derajat. Kemudian untuk yang C, ini juga siku-siku, berarti ini juga 90 derajat. Kemudian untuk yang D, kita lihat. Untuk yang D, ini lebih dari 90 derajat ya. Berarti untuk yang D, ini mempunyai nilai 120 derajat. Kemudian, kita bisa mencari untuk yang B. B-nya di sini, berarti satu lingkaran itu nilainya adalah 360 derajat, berarti untuk yang B, 360 dikurangi 90 dikurangi 90 dikurangi 120, hasilnya adalah 60 derajat. Kita akan mencari jumlah penduduk wanita dewasa atau yang C. Kita lihat yang C, di sini adalah siku-siku ya, berarti 90 derajat. Berarti kita bisa mencari, kita tuliskan di sini, penduduk wanita dewasa. Berarti 90 derajat ini per total lingkaran berarti 360 derajat dikalikan banyaknya warga tadi ada 120 ya. Berarti hasilnya adalah kita sederhanakan dibagi 90 semua berarti 1/4 dikalikan dengan 120. Maka hasilnya adalah 30 orang. Jadi, bisa kita simpulkan banyak penduduk wanita dewasa adalah 30 orang. Baik, Sobat Brandly, saya harap pertanyaan ini menjadi lebih jelas bagi Anda. Semangat untuk terus belajar dan berkarya. Terima kasih.